kita lihat. Ah. Oh, es, es, es. oh, jatuh sama ujang al qurannya barusan <laughs> jatuh juga sama di al qurannya ya. Nah kita lihat jangan sekarang. jangan kau rebut itu quran. Jangan, jangan kau Ustaz, yang, <laughs> yang lucu ketika si ujang nanya mau ngapain padahal dia udah tahu tadi udah diceritain mau duduk di al qur'an kan Nah si, si Datu yang katanya dukun ini Jangan-jangan seperti anak-anak Mari kita lihat Baik buat sahabat semua Mari tetap kita lakukan apa yang ingin kita lakukan Jika keinginan kita itu untuk mencerdaskan masyarakat Mari kita lakukan apapun yang ingin kita lakukan Jika yang ingin kita lakukan itu adalah kebaikan Mari apa saja yang ingin kita lakukan Ketika yang ingin kita lakukan itu adalah baik buat diri kita sendiri Dan tidak merugikan orang lain maka lakukanlah itu. Jangan pernah dengar apapun kata orang. Di suatu tempat, di suatu saat, dan di mana saja akan selalu ada orang yang tidak suka sama kita. Baik kita membangunkan gunung emas bagi mereka, maka mereka tetap tidak akan suka. Komentar miring akan tetap ada. Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan saya di sini. Seperti biasa, saya ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, nikmatnya. Alhamdulillah. Sahabat, video terakhir saya tentang Ujang Bustomi ya. Ketika saya gabungkan dengan dengan garis tangannya Uya. Tapi begini, saya tahu karena pengikutnya Ujang Bustami itu subscribernya itu banyak sekali sehingga banyak yang nyinyir di video saya. Padahal kalau ditelusuri video saya dari pertama kedua itu tidak ada tidak ada hal hal menjelekkan, tidak ada saya mempunyai saran saja. Hmm, tapi dasar orang yang sudah ya kalau orang yang sudah mabuk kepayang seperti itu ya. Sehingga apa saja yang bertentangan dengan ujang yaitu dia maki. Jadi begini sahabat, saya ini tipenya kan lain. Ketika orang komentar kasar ke saya, saya mungkin lebih kasar lagi, apalagi saya dalam porsinya mengedukasi masyarakat. Nah yang jadi pikiran saya adalah itu pendukung-pendukung ujang itu saya nggak sama ujang Mustami itu. Kenapa? Ketika dia berkomentar kasar ke saya, itu efeknya buruk. Efeknya akan berlanjut video-video selanjutnya. Itu kebiasaan saya karena tujuan saya pertama mengingatkan-mengingatkan sudah sebenarnya tugas saya sudah selesai. Tapi karena kekurangan ajaran, komen-komentar orang, tipe saya beda. Beda, tipe saya. Paham. Nah, sekarang kita bahas khusus video Ujang yang berjudul Live Datangi Dukun Santet Asal Pembang. Ya, kalau kemarin kan sedikit aja kemarin juga hanya pendapat orang yang komentar di tempat saya aja. Tapi tetap sekarang saya bacakan dulu komentar dari Ning Indri ya. Di video saya sebelumnya juga sudah ada. Nah, saya bacakan. Iya Pak D, makasih pencerahannya. Saya menemukan kejanggalan Pertama, ketika saya meneliti satu video Kang Ujang yang diupload kemarin malam, yang judulnya Datangi Dukun Santet Asal Plembang, di menit 16, 20 detik dimulai kelihatan janggal ketika dukunnya salah mengambil barang yang harusnya sepertinya dia mengambil Quran. Dan bukan Quran yang diambil. Kang Ujang seperti mengisyaratkan kameramen untuk menshot area luar kamar Begitu kameramen shot Kang Ujang lagi, di tangan dukun sudah ada Al-Quran. Menurut saya, si dukun seperti salah adegan. Kedua, ada video Kang Ujang yang mengatakan dia live, tapi itu bukan live, asli melainkan menggunakan aplikasi pihak ketiga, contoh OBS dan lain-lain. Nah, soal begini saya tidak paham, ya. Uh, ada aplikasi soal itu saya tidak paham. Live yang seperti live kan video yang sudah tersimpan di galeri yang bisa diedit, mana bisa tahu dia kejadian yang akan datang hingga bisa memberi judul muntah darah dan lain-lain. Padahal beliau pun belum tahu nantinya kalau muntah darah, kalau beliau tidak punya skenario nya. Hmm, jadi demikian sahabat, sekarang mari kita tonton videonya. Kita tonton videonya ya. Nah, lihat di video ini, dia katanya di rumah orang, ya. Dia katanya di rumah orang, tapi lihat gayanya, ya, macam dia yang punya rumah. Nah, dan lihat, eh, sahabat bisa menerjemahkan sendiri sebenarnya. Hal-hal begini juga nggak perlu saya saya berpendapat itu mungkin tergantung karakter orang. Ada orang yang karakternya memang songong, sombong, bertepuk dada. Nah itu urusan dia lah, bukan urusan kita kan. <gifat> Oke, kita ambil patokan video dia wawancara ini tidak usah. Dia habis ini wawancara. Nanti sahabat boleh nonton di videonya yang berjudul ini. Dan sahabat lihat ketika dia mewawancara yang katanya dukun itu kelihatan dukun tersebut kaku kaku maksudnya profil seorang dukun tidak seperti itu cara berbicara seorang dukun nggak seperti itu ya tuh ilir nah yang di sini ini di yang keberapa ini datuk yang kedua oh berarti semua anaknya sudah punya berapa datuk tujuh sudah punya cucu datuk Tuto. sudah Cucunya berapa, Datuk? Lebih kurangnya 13. Lebih oh, aja. lebih kurangnya 13, lupa ya, Datuk. Saking asyik hmm. cucu sampai kurang lebih. <ganti> Jadi begini, Datuk. Nah, dulu Datuk belajar Kepulat keilmuan praktisi sampai itu di mana, Datuk? Di Kertapati. Oh, Kertapati. Emang di sana okay. bagus-bagus. Sekarang kita lanjut Datuk. saja. Ya. Ya. Ke video itu. Yang ke-16 ya, 1620. Naik ke atas orang ya, iya, 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 tersebut. Iya, 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 Enggak lama istri yang muda, oh. istri yang tua. Oh. oh gitu. Jadi Datuk, apa? Enggak mau nikah lagi atau gimana? Kamar Datuk di mana? Eh 16 16. Kita mulai. Saya boleh masuk. Ah. Kamarnya banyak banget ya, oh. waduh. Oh, jadi datuk kalau ritual di sini. Iya kok tidak ada menyan, tidak ada apa. Nah, kalau menyan itu sewaktu kita nak jalan ke Hmm. Jadi wajian kita terjadi, sampai lupa itu kita baca. Kita baca, ke, nah, tutup, Quran, menjadui. Hmm. Gimana caranya Datuk? Nak prakteknya. kreteknya apa? Mm -hmm. Ya, ayo. Mungkin budak -budak ada tidur lalu. ya mungkin udah-udah dia tidur jalan ya nggak apa-apa karena tamani tamu sus sebetulnya hidup ini wah oh, ini istri tidak tidur di sini jatuh nggak oh enggak. nggak Nah, sama Linda lah Oh. oke jom timbul tahu kalau umpamanya oh. campur, kan. Itu nak melitoan kan dia tahu oh. nah, Jadi, keluar dulu supaya jangan sampai ada yang tahu coba gimana? oke okay, mari kita lihat dia menuju mengambil barang sejadah. oke, okay, nah itu diambil buku, tunggu, nah dia ngambil buku ya, jadi sesuai dengan komentar yang ini kelihat janggal dukunnya salah mengambil barang, yang harusnya sepertinya dia mengambil Quran, oke, okay. nah ini ini bukan Quran yang diambil, kita lanjut dia bawa lembaran kertas sama sejadah. Nah, akhirnya Ujang masuk luar -luar ingin anakku? memberi arahan bahwa dia salah ngambil. Mestinya Quran nah, diambil. Di Dan apa? si Ujang mengasih kode nanti ke kameramennya. Ini kita lihat. Okay. Jadi saya di luar, -luar atau gimana? Nah. Ya? Nah, nah. Nah, jadi ketika dia bilang, jadi saya keluar dulu ya. Dia bicara begitu. Padahal dia nggak keluar. Uh, sebenarnya agar ada kesempatan memberi arahan kepada kameramennya jadi supaya kameran kameramen mengambil adegan luar nih lihat, oke? Okay. ini datu ini posisinya di sini, itu posisinya di sini kita lanjut. Nah, ketika kameramen mengambil adegan di luar, mari kita lihat. tunggu ya. <laughs> Oke, okay. nah si datuknya udah kembali lagi posisi sini Karena dia tadi salah tuh, posisi datuk udah dari sini lagi, paham ya? Posisi datuk sini lagi, baru pergi lagi ke sini Tuh, sudah berganti dengan Al-Quran <laughs> Lucu ya, tidak ada kertas lagi, kertas yang diambil tadi Kita lanjut nah si datuk menggelar sejadah nah ini ceritanya ini sujang ini dia akan sangat memuliakan Al Qur'an dia sudah siap-siap karena tadi sudah dirancang adegan-adegan itu akan mendudukkan Al Qur'an nah dia siap-siap untuk merebut kita lihat ah oh jatuh sama ujang Al Qur'annya barusan jatuh juga sama dia Al Qur'annya Nah, kita lihat jangan sekarang. Jangan kau rebut itu Quran. Jangan, jangan kau sekali-kali Yang lucu ketika si Ujang nanya, mau ngapain? Padahal dia udah tahu, tadi udah diceritain. Mau duduk dengan Quran kan? Nah, si, si, Datu yang katanya dukun ini. Jangan, jangan. Seperti anak-anak. Mari kita lihat. jangan. Nah, itu jangan, si Datu jangan. ini anak kecil apa orang? orang oh, dewasa amin, atau bukan? Jangan sekali-kali kamu merebut. Jangan kita lanjutin. Jangan sekali-kali kamu ngomong tidak hmm. boleh, tapi itu sudah kenyataan memang sudah dari itu mencari duit <gulña> <tuh. gulña> <gulña> Sok-sok santai gimana sok-sok serang saya, serang saya, saya tahu sok. Ayo. Sok -sok. Kembalikanlah, kembalikanlah dan jangan sampai direbut-rebut kata si datuk yang katanya dukun seyoknya si dukun akan merebut lagi atau kalau perlu berkelahi ya kan untuk memperebutkannya ini jangan 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 sahabat melihat lucu tidak melihat lucu tidak ini terutama kepada orang-orang yang sudah komen kurang ajar di video-video saya ketawa saya. saya jangan jangan kalau rebut itu kurang hmm. Jangan kau sekali-kali mengelibutnya ini. Kembalikanlah, kembalikanlah. Jangan takut, jangan, jangan Jangan. Kembali. Sahabat, sahabat percaya dengan hal begini? Maksudnya bahwa ini bukan settingan. Sebenarnya mudah ketika ada orang komen. Kalau ia benar, sebutkan siapa nama dukunnya, di mana tempatnya, di mana alamatnya. Apalagi dukun ini katanya berisi dua. Ya, beristri dua dan di rumah yang ini juga dia ada istrinya, ada keluarganya. Tapi rumah ini kosong sementara ini kan, entah rumah siapa. Kita lanjut sekarang sebentar lagi dia akan bertarung dengan mempunyai ilmunya. Kembalikan Padahal si Ujang sudah duduk. Si Datu itu juga tetap kembalikan, kembalikan, kembalikan. Tak bisa dia berdiri. Dan melihatnya bukan ke si Ujang lagi. Sangkat-sangkat ah. itu Quran itu punya aku itu. Sok-sok santai. saya. Itu aku gunanya. Saya kurutan saya di rumah nih, di rumahnya Datuk, saya marah so, Itu lagu gunanya. So, marah. Nggak baca. saya, santai saya. Iya, yeah, yeah. saya. Nyantai itu alatnya so, itu. Sok serang saya, serang saya. So, saya mau tahu. Ayo, kembalikan. Serang saya. Kembalikan. Serang, serang, serang. Kembalikan, 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 Kembalikanlah barang aku itu. Wah, nah, ini kembalikan, tinggal. Kembalikan, kembalikan, kembalikan. Uh. Jangan sampai tidak itulah pencariannya. Uh. Kamu uh. masih mau datang di sini. Allah, Bapak! Us! sakti, <tik> sakti saya anak-anak saya juga ketawa nontonnya, hmm. ya kita akhiri jadi sahabat. Demikianlah video ini. Mudah-mudahan ini video terakhir, video terakhir saya membahas soal Ujang. Tapi saya tidak tahu juga, saya itu orangnya berbeda dengan yang lain. Saya semakin orang komentar nanti kurang ajar, saya makin ini. Dan juga banyak dari dulu ketika bahas ningsih nampi bahas ini, oh datangin katanya, datangin katanya, padahal sudah saya katakan posisi saya adalah memberi saran, tapi netizen yang nyinyir terus, kedua dia buat video untuk dinonton orang ramai, dan saya merasa ada yang tidak benar, ada yang tidak benar ingat ketika orang membuat pertunjukan yang seakan-akan masyarakat menganggap itu real asli seperti itu padahal settingan itu tidak baik itu juga sama melempar opini bahwa oh ternyata memang masih banyak dukun-dukun santet ya itu sama saja dengan membuat ketakutan-ketakutan di hati masyarakat ingat dalam surat Anas disebutkan yang membisikkan was-was kejahatan atau ketakutan-ketakutan, jadi was-was itu ketakutan-ketakutan atau kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi tayangan ini termasuk memberikan was-was ke dada manusia, nontonnya. Dan dari kalangan jin dan manusia. Jadi begitu sahabat, setan itu bukanlah makhluk baru, setan itu adalah makhluk yang ingkar pada Allah. Yang dia membisikkan was-was ke dada manusia dari kalangan jin dan manusia. Baik sahabat, tidak perlu berpanjang. Sementara ini cukup e, video ini saya buat. Mudah-mudahan ini video terakhir yang saya buat tentang pembahasan Ujang. Saya bukan pansos, tapi terserah kalian. Saya peduli sama e, masyarakat saya. Akhirnya video ini berlanjut jadi yang seperti ini. Baik sahabat, semoga... Sahabat saya semua selalu cerdas dalam melihat hal apapun, selalu teliti dalam melihat apapun ya agar tidak mudah dibodoh-bodohin orang. Sudahlah kita dibodoh-bodohin orang, kita membela orang itu pula. Itu kan bodoh sekali namanya, bodoh kuadrat. Jangan ya, cerdaslah. Dia tayangannya itu hanya eh, tidak ada selain AdSense ya. Kan banyak yang menuduh saya kena AdSense saya Budi melakukan ini bukan karena adsense ya itu efek samping saja sebab kenapa demi adsense saya dimaki-maki oleh penggagum ujang oh enggak enggak mending saya hentikan tapi karena saya mempunyai rasanya mempunyai kapasitas untuk membahas ini ya saya bukan bersombong diri tapi saya memahami memahami ini dan juga orang awam pun juga tahu lah bahwa video itu bahwa sesuatu yang dipertunjukkan itu settingan atau tidak paham lah masa nggak paham anak kecil juga paham saya pikir ketika si datuk bilang kembalikan kembalikan anak kecil pasti ketawa bukannya datuk itu udah besar udah udah tua pula rebut aja ambil aja lah. kalau perlu tarik tarikan iya kan demikian sahabat satu yang selalu ingin saya tegaskan bahwa hanya Allah lah yang benar. Ketika ada kebenaran yang datang dari lisan saya, itu berasal dari Allah. Ketika ada salah-salahnya, itu adalah atas kebodohan saya. Mohon maaf sahabat semua, ketika video saya ini membuat sahabat ada sahabat yang tidak nyaman, tapi tetap saya paling tidak suka orang komentar kurang ajar di hem, di video saya. Walaupun sekarang tidak menjadi fokus saya untuk membalasnya, tapi ketika saya punya waktu, saya balas dengan kurang ajar. Karena itu cara saya mendidik orang. Orang kurang ajar tidak boleh diberi hati. Kalau enggak, dia enggak akan tahu bahwa dia itu kurang ajar. Dia tidak akan tahu dia komen itu kurang ajar. Baik sahabat, sukses bagi sahabat dan saya di sini. Sukses bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.